Perayaan hari ulang tahun ke-40 Bentara Budaya di Bali digelar dengan doa bersama dan pemotongan tumpeng yang dihadiri perwakilan dari seluruh Kompas Gramedia Group Senin malam. Bentara Budaya pertama kali didirikan di Yogyakarta oleh almarhum Yakub Utama pada 26 September 1982. Bentara Budaya juga memberikan penghargaan kepada seniman daerah yang dianggap berjasa di bidang kesenian. Ini memang perjalanan 40 tahun ini memang perjalanan kalau dibilang suatu usaha, usia itu sudah usia yang cukup matang. Tentunya kita terus berinovasi, terlebih menghadapi zaman digitalisasi seperti ini. Bentara Budaya terus berkomitmen menjadi ruang pertemuan bagi beragam ekspresi seni budaya di Nusantara. Keberagaman ini selaras dengan semangat pendirian Indonesia sebagai rumah besar bagi semua kelompok masyarakat. Ananda Bagus, Kompas TV, Denpasar, Bali.